Welcome back to our channel Wilda dan Nila. So, di video kali ini aku mau buat skincare rutin aku. Buat nge-share skincare rutin aku. Nah, yang pengen tahu jangan lupa subscribe ya guys. Kalau gak subscribe, aku gak mau bikin video. Bukan gak mau. Aku telat deh ngepostingnya. Nah, subscribe ya guys, dan like, dan share, dan komen. Udah usah banyak basa-basi lagi. And now let's move on to the video. Guys, okay guys, tadi aku sudah pakai face wash dari ini dia. Ini adalah sabun muka pigeon. Ini aku sudah pakai lama sekali. Enggak mau habis udah guys. Ini. Nah, selanjutnya aku mau pakein muka aku ini pakai krim Kasen. Adalah pelembab. Seorang pelembab ya, guys. Hey. Jadi gitu. Nah, isinya segini. Ini masih banyak. Manfaatnya itu adalah melembabkan nutrisi kulit wajah. Karena kan wajah aku kulitnya kering, kalau nggak pakai pelembab nanti kering banget, jadi penuaan dini kan. Kalau kulitku kan kering terus. Kita olesin sampai ke mana-mana ya guys, agar dosa-dosa yang ada di wajah kita tertutupi. Biar next. Untuk kita berjaga-jaga kalau mau beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari sinar UV, itu pakai sunscreen. Ini mencegah kita terhindar dari sinar UV. Bagaimana sih? Kok mencegah dari terhindar? Bagaimana sih? Mencegah kita. Ya udah deh. Agar kita itu mulus, biar polos ya kita. Udah. Hey. Sunscreen gua biasanya ada dua jari, nggak bilang. Muka aku mulus. Wah, cantik kan? Oke. Selanjutnya aku mau pakaiin bibir aku sugar rush. Nah, sugar rush. Sugar rush ini berfungsi untuk bibir. Berapa dia fungsinya? Agar bibir kita men-scrub. Itu ya men-scrub dan menutrisi kelembapan bibir. Kayak gitu. Jadi aku sudah skincarean. Lihatlah muka aku sebelum dan sesudah skincarean, lebih fresh yang skincarean. Hey. Kalau enggak skincare, aku itu kadang beruntusan gitu, guys. Bukan karena apa? Kulit aku yang kering, karena kulit aku yang kering. Jadi, kalau enggak skincare itu beruntusan, karena kalau kulit kering itu bisa menyebabkan penuaan dini kalau enggak skincarean, guys. Gitu loh guys, semoga bermanfaat. Dadah, bye bye, goodbye, and see you next time.